Assalamualaikum. Yo, kembem tedo ibu. Kembem? Ya kontak lah lo. Oh, macam kaya nabi lo belo doang. Oh, enggak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh tetun bapak-bapak ini, ibu-ibu ini kanggo kontek kayun habilu-bilu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La awla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama pelunggum tiang muliakan hormati akhina al-mukarram Tuan Guru Haji Irham Fahmi, yang kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarga, amin ya rabbal alamin. Dani-dani sami, pemuka agama, pemuka masyarakat, pengelingsir, baik lingsir laki, lingsir bini, baik lingsir kanda ilmu, lingsir kanda umur, lingsir kanda jabatan, yang dewek yang muliakan dan hormati. Hadirin wal hadirat, nahdin nahdiyat, muslimin muslimat, inairin inairat, saisa ngiring yebrida. Nggih, lah sing ngomande ngiring lek majelis janden berida, tersenang gembira lek kebun surga. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang belum sami masih dicen sehat wal afiat lahir batin, sehingga tiang pelungguh ngiring berkumpul lek jelo kesiwa bulan suci Ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah lebaran karing selikur jelu. Nggih, karing selikur jelu nak tutup puasa. Nggih, tiang pelungguh bersyukur dait malik bulan suci Ramadan. Selalu nuna, selalu berdoa tiang pelungguh. Mudah-mudahan ada satu can dari puasa tahun murid malik, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kalipan junjungan alam Nabi besar Muhammad para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dengan harapan, dengan doa yang belonggong sami, mudah-mudahan hati can syafa'ah lemak lek jelu kiamat, amin Allahumma. Bapak ibu hadirin hadirat, jamaah laki bini yang dewek yang muliakan dan hormati, yang belonggong sami masih Allah berikan amanah kesempatan dalam irup yang belonggong amanah umur tiang belungguh, masih tican kesehatan, keafiatan, umur kesempatan, sehingga taut ngiring berkumpul bian-bian siwak Ramadan niki. Niki suatu paice sak luar biasa, niki suatu anugerah sak luar biasa lek pelunggum tiang mu ade sak tahu genan salah-salah. Ia ngiring wujud syukur tiang pelungguh atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas paice niki ya kadun taat, kadun ibadah, menjauh diri sebungkul raga tiang pelungguh
hadir di majelis ini bentuk bagian ruwen tasyukur atas paice nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena lamun kurang ini sabaru ruwen paice nikmat Allah taala ini pelunggung tiang di tahu ngiring hadir mangkini. Nggih. Datana wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kira tiang pelunggung ya hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mereka yang nikmat Allah niki. Mulai sejak pelunggung mentangi sampai tiang pelunggung mensari malik. Dari sejak tiang pelunggung terbangun dari tidur sampai tedem malik. Ini keadaan dilepas dari nikmat Allah. Sehingga baru, wa in ta'uddu ni'mat Allah, la tuhsuha. Tiang pelunggung yang coba hitung nikmat Allah SWT, la tuhsuha. Niscaya ndit mampu, ndit kuasa dari yang nikmat ini. Menggantar teman di kanan di sangiring bersyukur. Mau syukur nikin dan sekedar tiang pelunguh mengucapkan alhamdulillah. Kadang Nabi asyukru bil lisan, asyukru bil arkan, asyukru bil jinan. Ada sangiring syukur baik dengan ucapan, syukur dengan hati, syukur dengan pegawaian. Ada lengkap mana syukur di pelunguh tiang. Ucapan alhamdulillah. Taut kadu kawih lisan dengan ucapan yang baik. Taut kadu kawih lisan ladang pelunguh ucapan sasolah. Atib bil kalami ucapan yang baik buruni uni sasolah taut ngirin kaduk niki bentuk syukur atas ticat nikmat lidah elit yang pelunggu yang pelunggum sami niki ticat bentuk nikmat-nikmat Allah Ta'ala li raga li awak yang pelunggu sehingga Imam Ibn Athaillah Asakandari dalam Al-Hikam Ibn Athaillah Asakandari bahwa pelunggum tiang secara umum nikmat saticat niki arah nikmat ijat wa nikmatul imdad arah nikmat imdad arah nikmat ijat yang pelunggu nikmat kejarian nikmat kecukupan si Tuhan Allahu Akbar niki nikmat kejarian nikmat keciptaan tiang pelunggu bersyukur tepiat jari manusia alhamdulillah ende jari sebangsa hak tersebut baru di pengajian ende jari bukal ini jari napi aran malik lunge ini jari sampi jarah ini jari napi baruk guguk ini tapi ya jari manusia alhamdulillah tercipta nikmat penciptaan raga seolah jarian pelonggong sami penentang ibu beduin penentang beduin mata beduin alhamdulillah mata niki dua munggahan tahun tekoloan dua dari julu doa mandi naik muri tahun sakit julu tahun sakit mubrembir wan manusia ni kemalam munaya penggitan jauh bagi barak tiu ni terharap tiu muntah daik manusia sakit mata li julu sakit mata li muri yang pelunggung bersyukur berambil tak ngiring syukuri nikmat penentang tiang pelunggung ada sak kadun seremin sak solah seriuk barang sasolah kadun buka Quran penentang ini sehingga diantara pahalen nyeriuk diantara pahalen nyermin pelonggong sami sermin huruf Al-Quran mau pahalen ibadah tapi sermin ibu huruf Al wapira kalim seriuk Quran dalam sasemalam yuk ibu kadang-kadang Quran jari tekuluk-kuluk doang penuh si kelepuk berarti ini nak terbuka ini penuh si kelepuk jangan tebal Quran ini si kelepuk munggan pentipuan Quran separut ya papan saya sakit ini papan saya sakit pentipuan si Quran teboyan ini tebukaan bacaan-bacaan yasin separuh arah ini berdua Quran Allahu Akbar lalu mbe singgah lalu tersinggah untuk santren kena Quran muni to balin din bedoi Allahu Akbar berembi manusia ni jang ke Quran doang din atau bedoi le balik dah ni Allah lalu tersinggah wah kedai mo nya kan sakara apa ni mai bacaan yasin teboyak-boyak Quran din ini sungguh Quran ndara Quran di. Lalu singgah min tersinggah to santren ke jauh lalu tersinggah santren tersinggah Quran muni jadi muslim din bedoi Quran to balik sermin Quran pahala oleh pelunggu ia tergunaan penentang bentuk syukur atas nikmat terus Nabi Malik yang pelunggu sami tican nyermin nikah ibadah sermin wajah guru
Sermin wajah ulama ibadah. Ini sermin wajah ulama ibadah. Nabi Malik sermin secara langsung Ka'bah. Mudah-mudahan dicat nasib. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Julu makbul nih. Ini bulan makbul dan bedoh, mudah-mudahan dicat nasib jog Mekah Madinah. Amin ya rabbal. Langsung sermin Ka'bah. Meleh tu Ibu? Meleh tu. Amun meleh jak ajam doe. Kayun nah. Melem doh, ini pekayun diri. Melem doh. Lawan ni selapu dan pekayun-kayun diri. Melem taja doh. Melem taja doh. Ah, nikah ibu. Lebih-lebih nikah bulan Ramadan. Eh Allah, tak makbul lagi. Ia mod baca sekali atau telu kali baca doh ni. Nunah juga harapan Allah Taala. Insya Allah. Den ngonek, ya rapat Mekah Madinah. Ndin ngonek ndin kamatur yang pelungguh murni buktian ndin ngonek yang pelungguh meyak tican nasib menuju Mekah Madinah muam sermin secara langsung Ka'bah nggih amun sekali enggak baca ni kan doa memapal tenda apa lan ni nggih dari tiang pelungguh lebih-lebih Ramadan luar biasa nunah jo harapan Allah Taala napi unita berdoa ta. Allahumma rzuqni ziaratul haramain wa syarifain anggar apa alam ibu? coba baca sekali tiang dengar oh garis sekali coba simak niki. Allahumma rzuqni ziaratul haramain wa syarifain anggar ini kenunggan sambung kelundur-lundur maka-maka niki simnunak ni insyaAllah ndin jangkeng konek lalu irapat telit yang belunggu katican dia irsid berdoa nunah juga harapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqni ziaratal haramain wa syarifain. Ya Allah ican kaji anugerah ya Allah rezeki ada sama ziarah jog dua tahun semulia seistimewa setican kemuliaan keistimewaan baru. Allahumma rzuqni ziaratal haramain wa syarifain ginggan mengat pertama ziarah rezeki ya mengat rezeki ziarah haram daid main syarif iya wah ingat lu becah sama daid kan gitu ingetan syarif gitu karim aeng-aeng nendut kan gitu Allahumma rzuqni ziaratal haramain wa syarifain apa alam ibu? Insyaallah iya sid nunas insyaallah din ngonek yang pelunggum tenasipan tak langsung seriuk Ka'bah sermin Ka'bah secara langsung gitu. Nah niki ndek matur jo pulunggu mun ndek terbukti lek pribadi dewek. Nggih niki sami jamaah alhamdulillah. Niki suatu anugerah nikmat yang luar biasa. Serta tican tiang pulunggu sami. Nah niki jari nyermin atur kembali jo pembahasan bahwa pulunggu tiang sermin Ka'bah niki ibadah. Langsung sermin ieu pau balik. Biru baru sermin wajah guru sampun. Sermin Ka'bah, sermin huruf Al-Quran. Terus Nabi Malik yang pelunggum tetican ibadah penentang senoga nyeriho nyermin sermin wajah kedua dengan toat. Seriho wajah kedua dengan toat ibu. Berdua dengan toat. Berdua lae hawa ninggal. Ini makin nyekam jari dengan toat. Berdua biji tak. Sermin wajah pangeran. Sermin wajah ina amat yang pelunggu mau pahala ini. Ibadah terakhir adalah sermin wajah suami. Nah berdoa sama mami ibu berdoa arah ini berdoa coba angkat ibu agboyam kena mom di berdoa berdoa lu yang di berdoa oh berarti balu doa jari sermin wajah selakian semamu cara terkepul ya cara terjama-jama cakap matur suami semamu no sermin wajah
pahala ibadah. Okey, angka lawan bapak-bapak ibu-ibu kan barang ngaji ni selaki amadir sebini ladir bare de memole mo terus baitan semama kursi mo suruh untuk mo bare pelingi mele bawa moye na bayi ni kejap-kejap jo apa ka ni arah katung be moye pengajian baru ingat pelingi mau pahala lebih-lebih Ramadan sekali pandang siu kali pahala di bulan lain. Allah ibu sermin wajah memparan di barang antik kan iki. Barang antik laki-laki niki. Ini semamun nu barang antik jagaan salah-salah. Peliharaan salah-salah sing alamun dirindu selaki an kelunggu seloi-loi ibadah niku nemah na bo sampai jo kara Allah Taala nemah matrega kelunggu lamun nemah ridu semamun. Barang antik nu bapak-bapak. Bapak. Entah antara sekin pelinggih. Iyo nyonya eli ibu-ibu. Iya langan orang-orang rezeki bapak tergantung entah tenduk ibu-ibu kan berambil posisi tenduk boyan bayi lemah aru niki berambil model kan tedem lamun ngelempeng laut daya ja. Insyaallah iya lena bergerubusan rezeki andang laut daya lamun ngelempeng kiri kanan tan tenduk iya wali lena bergerubusan rezeki timubat nge lagu lamun ngalak entan tenduk jangan kemana-mana rezeki sudah ada di depan mata gini nah saya model ini saya coba jadi lo barang antik doang ibu-ibu pelingi masih barang antik terjaga seolah-seolah gini sermin wajah ini suatu nikmat sermin wajah semamu itu masih mau tiba pali gini entah wujud syukur nun paici atas nikmat Allah Ta'ala setejarian baru yang pelonggong tican antar tubuh lengkap namun jaga termasuk baru le awal yang matur lidah lisannya berbentak ngiring bersyukur paicen nikmat Allah Ta'ala di samping pelonggong tiang ucap Alhamdulillah di samping kita sibukkan lisan ini dengan membaca Al-Quran sibukkan lisan ini dengan bersolawat sibukkan lisan niki dengan tasbih sibukkan lisan niki dengan berzikir kepada Allah Ta'ala nggih atau senapera niki dengan kalimat-kalimat thayyibah dengan kalimat-kalimat yang baik nah iya si jaga lisan nggih lebih-lebih niki bulan Ramadan karena saya jari ngotoran nilai puasa li elak li luwi ladang pelunggu li luwi lisan kita iya li luwi sajari nyedaan nilai Ramadan lisan lilui sugul iya apa pelunggung tiang sibukkan diri atibbil kalam dengan ucapan yang baik dengan ucapan saksolah mulai dari diri pelunggung tiang mulai dari rumah tangga tiang pelungguh saya ingat yang tetap pesan si Nabi maka na yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khaira awliyasmut ni pesan Nabi saya pelunggung tiang beriman kepada Allah beriman kepada hari akhir paliakul khairo hendalah dia berkata yang baik namun di tahun rawasa sholah awliya smut syarian teduk cap lagu cap ni sekat ini seke unin dengan seke unin sapak unin nimbal berminta mandi telanding si semama ibu cici 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 tunin Allah maruat hangat jari parun telanding coba tiang pelunggung sami menjaga pelihara ladang, pelihara lisan lebih-lebih Ramadan ia lu'an langan pengotor nilai Ramadan ia lu'an langan sedak nilai puasa yang kelungguh elak pertama al-kadib dusta wika namaran dusta wika namaran berugup wika namaran lekat lecek ajak tipu dengan gula erot dengan wah kedai napi aran niki ibu aran kan arak dengan jual madu pakai ember ini nuemutan bebentek yang madu 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 ini ngelening mau kebetulan tiang sogol anu napi aran niki le teras balik mau arak madu niki 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 apaan ini kena tentu langsungan kena menu dengan jual madu baru niki madu asli ustaz ini silap sermin run ina ngompal tu dalam memang nu boleh-boleh pun kuru ina antum kesuun pun kuru ina itu ya asli ni bapa ni kata anggih silap sermin pun buka akina memang boleh-boleh ina tu dalam ngompal
Ano balik-balik ina ni kiu ni inda. Moyo ni ka terus tiang. Anu kena bapa anu ni. Yang ende ka boyak-boyak madu ha asli alalu. Di masa tercampur-campur din kembi huni. Iuni dia. Mo terus napi huni ni nggih al mukara anu tercampur ni kiu ni. Baru asli huni dia. Anu ni ki roninan, sermen roninan dia anu mampal inan balik-balik. Lagu moyo ni ketiang dia entar terpancing dengan anak leka katundik ni yang jag boya sandik sandik bercampur lalu tima sa bercampur campur ni kena moyo ni jawab giampur mukara anak tercampur ni kiu ni ni mende cerita cerita ni kiu ni ye langgana anak doang ni ni ende sampai moyo sebab mana baru mu hasil sa begelut gula erot dengan mu lebih lebih Ramadan ni sing kotor nilai puasa ni. Ia sin kotor ni lah Ramadhan nanti. Ia menggelut dengan, menipu daya dengan. Yang jangan alloy wah untung ngasil alloy wah batit. Lagu mu ia mud belingan biji jari, ia sin belingan susu, ia sin belinganan pempes, ia sin belinganan makanan, ia sin beli beras hasil gula erot dengan kan jatuh haram dua. Mara baru ni. Mu ia terus ni yang berkesub, benapiaran ni kita yang kita jari daging, jari balung, jari tenaga. Wajar tak malas ibadah, wajar tiang ni berkah erup tiang pelunggu. Mu ia doang tamu isi jalan sana kena engza dan saya beli halal lah beras no halal. Lagu isi beli ni yang dia kena beli telondong, beli telekom isi barang ha, si tipu daya dengar minta tiang makbul dua minta nak nyampirun ibadah sembahyang tiang pelunggu samut kadu barang haram. Naudzubillahi min dzalik. Jaga lisan. Nenek gelut gula erot dengah. Jujur-jujur. Nggih, sengak le Ramadan iki jarine enggak. Elek lisan adalah dusta. Berugo saya pun lain tak ajak. Saya pun lek ngakalan kene. Sekalipun ya baik. Ibu, nenek parang dirim dia salah di mama ogong baik. Napi onen lumekan papun. Woi nangis bayi mah ibu milu milu ni narah gampung ni menara saut semenet siluhi bayi dengar tak kerempung ngepung ganti set mai papu ak milu ni lemak nendek milu tadi bareh bayi sah solah salah bareh oleh oleh makan ak belingam helikopter huni ak belingam truk huni ingin belingan bayi truk kan belingan bayi helikopter bareh oleh makan burung milu bayi. Dia nak burung milu bayi dengu oleh-oleh tanti le jebak si bayi datang jebak pun pum be helikopter be terak ane anu julat tuku huni anu anu jujur apa aja baru tu kanggo nak tu ni akan be nama lalu gelut bayi menu tima tak jual golok-golok sambil jamak lama laran berhubung ya berhubung masa isai en kode en kanak en bayi en apa tetek ngeh ane manju lu ngeh ngeh kurang agak tak lain-lain tak kembi ada nak teduk ni walaun kadang itu tuntut tetap ni lawan ini ngaji bu barang otak numpluk mana mani mau terus mombe jaga terlepas dompet ini si sopo jamaah boya dompet pilih dompet pilih dompet pilih dompet kuni muni ha sengaja ndek jaya tetu bait yang aja-aja yang bejora-jora kan ndek jaya tetu bait kan ngi selo ali deket pilih dompet muku doa di milik de melapan lelah dengan boya anu pajul mitu kaku sebo nuni berdosa tibu timah mabola-bola menu. Nggih, wonten nene rena. Nene arah dosa cerendeh. Darah dosa kodek lamun terus tegawe beli jari. Nene ngampahan. Ani, nene ngampahan. Anu anu bedora wae, anu bedora tak aja aja uni. Anu saran aja, nene arah bedora wae aja aja wa jari. Hati-hati jaga. Jaga lisan teni kita. Nene berogong nene aja. Terakhir contoh. Mudarat ya. Mba motuah mulai begelut berembe-rembin tan tiasa olah hubungan lagu lama tuah mulai gelut dan nen ngonek nen betah ili gobo kan berembe-rembin tan sawakur luar biasa tetes saduk luar biasa
lagu lamu tamu lagi gelap nanti nanti harmonis hubungan anu panu nanti yang jahe ini gobok nih gitu mulai itu nih dua gak gelap gula air dengan nih dua gak tipu dengan lagu kandil saya nipu baru nanti yang terdahit nanti baru selesai si hubungan keluarga tepunya ini amat hai pin anak hande milu milu kebabit nen bau selesai si urusan ini nama boya hai kadusan hai RT apaan boya jangan ke kantor diisi lah itu sidang gaya-gaya nanti pun daya batu tututun demakan tutun jika sholah antar iya ton mangan ngenem iya ton tendok tedem kadang-kadang demen sebulan dua bulan montor epin balik ton tendok tedem lalu jauh ngegeti selesai hubungan itu hamula ketahuan tutup balung baru selesai itu kemben gara-gara yang bergelut baru samula seolah wantan saling rendang saling luar biasa lagu gara-gara yang baru selesai hubungan gara-gara wan tergelut membimbi tahu sila selama pelunggum tiang tahu jaga seolah unikannya niki di mana saja kita berada yang seolah membimbi to tiruk membimbi to tamarantu selama to jaga elak selama to jaga lisan selama to jaga ladang pelunggu nek gelut tipu daya dengan insyaallah ya aman membimbi tahu seolah ya ampun dalam rumah tangga pun begitu juga atib bil kalam sholah unikan sholah ucapan lamun wah saling sempat lamun wah saling peruni lamun wah saling celu lamun wah saling hina mau terus sekedik-kedik dengan toa nike lamun arah pelih anak jarin lamun pelih anak kan sekedik-kedik anak gotuni mau kesolah dan tepi anaran bijajarin di menaran dan pelih anak bas iya anak bote uni ngempuk Allah berbintang ini bersifat karakter binatang anak jarin lu bilang leman bersalin aran mumbe mundangan tuan guru para api mbe menggorokan manok bebek menggorok di menara selik paha salahan sekedik di menara pelih sekedik anak bote uni anak bau uni ngi anak bas anak belis anak meong ngune ngi lamun nak meong anak kemungkinan ama saya meong kau jagalah lebih-lebih ni kita Ramadan ni kita mendidik ni Ramadan ni kita madrasah terdidik pelunggung dia untuk bisa menjaga ni puasa nelat puasa lidah dan sekedar Ramadan lagu adin bau tekadu elik luar Ramadan lisan ni adin tetap solah madrasah Ramadan ini terdidik yang belum untuk apa atib bil kalam adil sesolah gak mau ucapan sesuai hadis Nabi dalam Arba'in Abar mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yakul khaira aw liyasma kau ngerasa namun dia belet para baru sekedik-kedik mari ini berubah anak-anak cobalah renungin dalam diri yang belum mau kesolahan tepian bijak jarit mau terus muat pekasar mau terus ucapan handi-handi ya tempun kena bayi baso na'udzubillah kan kembali juga yang pelunggu besar nah oleh sebab ini jaga lisa ini kita dedek di Ramadan untuk Nabi nende insya baru-baru al-kadi dusta gelut dengan gula erot dengan jaga lisa lu bahaya nih iya jadi rampok amal iya jadi rampok nilai Ramadan Ramadan ni kan dibina kertas yang putih kertas yang bersih sami jamaah lagu kanda-kanda leka kanda-kanda gelut dengan tercoret kotor lembaran-lembaran Ramadan ni kan dibina kapas yang bersih tiap jelulik Ramadan janganlah kau nodai dan kau kotori dengan ucapan sandik kena sandik sol jaga adina puasa lisan ngilun puasa elak dari ucapan handik ini separuh ini jaga pelingin pun jari ibu-ibu jaga ucapan sholah juga salaki pun begitu juga sholah nindik barak baru niki buat gelut tipu daya dengan jujur-jujur minta pernah sami jamaah dah culuk lagu jam 5 pada bukaring 6 menit yang wajam 4 5 menit ni jam 4 5 4 wajam 454 ibu ni kari 6 ni kan kari 6 tu jam 5 terus ni ni terakhir tu Sulaiman dengan kupas baru Nabi Malik jadi nyedak elit puasa yang belunggu adalah yang kedua ghibah ni ke elak doang elit ghibah ni ke lidah elit
Nabi ghibah ni kita raus dengar ompat batur. Hati-hati le Ramadan. Tejak terdidik yang belum mabuk makan le awar, sibukkanlah diri, sibukkanlah lisan dengan Quran, sibukkanlah lisan dengan berzikir, sibukkanlah lisan dengan bertasbih. Ya, lebih-lebih diam doang, tedum doang di bulan puasa, sih menghindari diri menindik raus andindik kan. Tapahalin tasbih. Tedut doang, isit jaga diri ucapan tenu, ada sandian. Isit prepot lisan ni, rinene nanu. Sugul ghibah, Nabi ghibah li lisan tiang belunggu. Ghibah niki iur dengan ompat dengar. Enjalo salat tujuan dan baru belanja arak dukang tukang sayur mentelah ile sedih rorong. I motor sepedelok salat an lalu beli sinak buka an kelak bahan kolak bahan pelecing manok Nabi jaga tu tujuan le tukang sayur. Datang beli pecat, birajin sayur, birajin sayur. Hamulnya karek nak bayar dong. Lagu arak doang. Tu datang ledeket. Aku ni berdua kipar tu Bali uni. Uni tu tiurun dek. Mau pelit, munggah tekangan ni. Ipar tu si mentua. Aku anu doang. Sehingga ni doang. Anu uni. Aku ni aku ngiri menun masih uni. Anu je milu nyambung terus dek. Namun jaga nenek pecat lalu marah baru ni. Hindari bukan hanya li Ramadan sampai jamaah di samping lebih-lebih li Ramadan menjaga diri sehingga niki kotoran li lidah niki kotoran iya sajari ya remongan nilai Ramadan itu adalah ghibah singkat-singkat. Terus Nabi Malik wal yaminul ghamus sogul li lisan sogul li elat niki adalah sumpah palsu berupa te ni mirun contoh jauhan manok ilik batu mulik lalu jual lanjut tu pekan naperah hati kan pekan renteng baru datang pengkolan ajuk nyampe ni ke iya entah mutadang si batur maya kembik semeton nak bayang mana kembik aja sekat eh banik barong aneh semeton baru tebali 6 dasis yang telakun dibuang ngengat-ngengat tu ni pada dilara doang laku mumbin kena banin barong bing kena banin butuh bing kena banin harap dilara dengan walaku aku banik barong aneh semeton 6 dasis yang telakun tebali mendik ngengat-ngengat tu ni Allah hati-hati yang pelunggung berempit dan berupaya adit meningkat adit kualitas puasa nikut baik derajat nendek kalah si kangkung ibu nendek kalah si kangkung doang baik derajat dan bulan puasa mau nabi lagi pelunggung tiang tebing akal pikiran tebing nikmat yang ditahu angkat derajat kangkung doang taik derajat beda ajing kangkung Ramadan di tahun Ramadan taik derajat kangkung ini nak jual tiang ustaz ini baru punjung ini punjung doang kangkung wabih ini itu orang diman tuku lampu isi kelais kangkung bulan Ramadan derajat kangkung taik derajat telok taik impung manok taik derajat bulan Ramadan mu masin yang belunggu matebing nikmat si Tuhan segala-gala nikmat penciptaan nikmat kecukupan yang ditahu angkat derajat puasa masin ayo dirit enggak anak tahu puasa andak dirit mangan ngenem di berhubungan sama istri kejelo di Ramadan doang pak umum awam puasa awam puasa umum kebanyakan manusia marah menu mau ada setahu gamak tingkatan milun puasa lidah elek napi elek habaru nike mulai elek dusta empat dengan sumpah palsu wan namimah dait Nabi saka empat adalah adokan batur peletuk peletik uni namun cara pewayangan atau teparan aran bakat adokan batur nano menadokan dengan lo ini ndin rumah tangga doang ini cekcok adokan segubuk bahkan dunia ini perang gara-gara dengan adokan suara lemak le ayarat le akhirat dengan nagirang adokan batur yang paling lebih ulu lemak pira je kalau dengan enam perampok iya wak kalau ulun audzubillah mau kendek jangan pelituk-pelituk uni tu lain unin perang dengan mulu dengan wak akur tanah pesahabat tutup balut gara-gara dengan ketelu jadi ngadok-ngadokan demanan telen dengan andik saling kewan ya demanan telen berkopok terus ni temohon telen dengan kendek jadi dengan amanu fitnah dengan celu dengan hina dengan ini tahu jaga elak ni terdedek le madrasah Ramadan adin tahu milu puasa niki sami jamaah nu ya jaga nggih mudah-mudahan yang belum sami niki terakhir yang sampaikan
bahasan Imam Syafi'i rahimahullah terkait tiang pelunggum sami gene mat niki tujuan tiang pelunggum ade sak meniki tahu lamun tua ngaji ti ma tetap dengahan ti ma tetap endangan dia insyaallah iya pasalah zahir batin iya pasalah zahir batin tiang pelunggum Nabi bahasan Imam Syafi'i man la yuhibbul ilma la khaira fihi sai-sai sandi bekangan le ilmu seno ngi la khaira fi nende harap solah nilik dirin manusia lamun dik cinta jok ilmu berarti sebalik lamun dengar nak cinta le ilmu no berarti solah doang le dalam diri nde tiak tahu ngiring marak mangkin yang penunggu lamun ndik ke arah cinta jok ilmu di mana mangkin dengan mangkin tajah juru mati tak dengan malik le maru ni tanda nende bosan-bosan coba sila mau ketuaan sopo jamaah ni kata pira lekor tahu mau ngaji ele majelis ni wata dirian arah sa majelis wata dirian jangan selai tahun wah pendak datang ngaji unit yang ketua ni kuah pendak di mana iya iya doang kata bahas separuh ni yang ngerumun debin tebarak rukun wudu iya iya luntu ni lah wudu doang masin masin berkepi-kepi menikinkan wudu membecemot-cemot dan iman besok iman tebarak ketajaan patih yang terjelasan patih bismillahirrahmanirrahim sampai tutup kia doang di luar kepala wapal patih ini doang tajah hak mula lamun dengan demen le ilmu lamun dengan bekangan le ilmu ni kisah mijamah timan nanin dengan nanin tulang malik ya kalbat-lebat diri milih dengar tunasan ya kamu ada tetap nah iya bahasa ini bahasa lamun diarak kecinta li ilmu dengan seno nenek harap arak solah nilai diri dengan nih mu ilmu samu terima baru pengajian samu terima li awal tuan guru sampai tiang akhir makin lagi adalah Nabi fa innal ilma hayatul qulub kanden iya sina irup hati jiwa ragu Nabi samu dengar li oleh iya sina solah zuhir batin yang pelunggu iya sina solah ruhani jasmani yang pelunggu jasmani ruhani iya sina solah lohir batin jiwa raga nasihat sina solah oh nuk dikanggu haran taksa baru oh iya pelih haran taksa baru iya ilmu jadi kesena dalam hidup yang pasal genem-genem nenek demen bakat sekali aku doang ketuju si pengajian oleh macam kakak datang huni demen perek sekedik iya sifat dengan enam muat lamut lima jelis lamut wah enam muat mutakus bereaksi lamut ngaji mubakat mupai idapan ansehat lagu ni aja demen bayi aja diri ke aku bakat aku lemak jangka akan datang ni nyala wanu burung anak milih sehat ngi wa innal ilma hayatul qulub terakhir wa misbahul basair ilmu seno adalah pelita penerang dalam irup yang pelunggu penerang yang pelunggu iya ampun terang tandur irup niki kanden arah ilmu unuk dikanggu unuk kanggu arah niki ngi nah, mudah-mudahan sabaru tiang sampean niki mudah-mudahan arak manfaat lek dewek pribadi mudah-mudahan jadi ilmu sa manfaat ilmu sa barokah gi bila narak pelisara kurang atur tiang tunas maaf beribu-ribu maaf kanden dewek masih fakir ilmu sasalah unikanen tiang tiang tunas ampun jo karapan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan astagfirullahal azim sapelih mumpirangan si pelungguh kurang tam kanggon, kurang tam kayunan, kurang tam senengan ucapan dewek yang mohon maaf yang sebesar-besarnya kanden dewek masih fakir ilmu sekian dan terima kasih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum